Assalamualaikum and hi. Okay, hari ini kita akan berkongsi tentang tip and tricks keyboard shortcut daripada A to Z. So, kalau part-part sebelum ni sahabat saya yang buat, dia buat daripada A to M. So, saya akan sambung kepada N pula. Okay, first kita akan buat untuk control plus N. So, kita tekan CTRL plus N serentak. So, dia akan menghasilkan new document. Next, control plus O. So, control plus O ni apa? Control plus O ni dia untuk membuka dokumen Word yang sedia ada. So, kalau kita tengok kat sini, ni ada satu dokumen lah. Kalau ada banyak-banyak, dia akan listkan banyak-banyak dokumen kat sini. So, kita back balik. Next. Next adalah control P. Control plus P. Yeah, ini dia. Control plus P adalah untuk kita. Control P adalah untuk kita print dokumen. So, shortcut dia simple je. Just tekan control dan P serentak. So, automatic dia akan buka layar untuk kita print kita punya dokumen. To P. So, next adalah control Q. Apa tu control Q? Control Q adalah untuk remove paragraph. So, yang saya punya artikel ni tak ada paragraph. Nah, semua tak ada paragraph. So, saya kena buat paragraph. Just buat paragraph tekan tab je. Okay, like that. Okay. So, macam mana? Kita tekan serentak control dan Q. Tada! So, dia buang semua paragraph. Nampak? Dia rapat-rapat ni. Kalau biasa, kita buat paragraph kat sini kan. Line paragraph, line and paragraph spacing ni. Okay. Contoh biasa kita akan buat 1.5 macam tu. Tapi kalau kita tekan control Q, dia akan buang semua format paragraph kita. Okay, baik. So, itu sampai Q. R pula. R, contoh kat sini kita buat control dan R serentak, dia menghasilkan right align text. Di mana teks akan bergerak ke kanan selari. Okay, back. Untuk R. Next, kita buat untuk S. R, S. So, kita akan buat control dan S kita tekan serentak. Okay. Tak nampak kan dia punya ni kan? Control S adalah untuk save word. Kalau sebelum ni kita akan save word, kita akan tekan gambar hard disket yang sebelah kiri sekali, bagi atas sekali yang ada tulis save, control S. Nampak? Kat sini pun ada tulis shortcut save, control S. Okay. So, seterusnya adalah T. Huruf control dan T serentak akan menghasilkan create hanging indent. Verse, kita akan buat indent yang tergantung yang baru. Okay. Maknanya kita punya paragraph tu akan beranjak ke kanan selari untuk untuk satu paragraph tu lah. Okay. Tu untuk T. So, seterusnya U. So, contoh kalau U, saya kena bold dulu dekat sini contoh. So, control dan U ditekan serentak. Apa hasilnya? Control U adalah untuk underline. Nampak? Dia dah underline. Kita buat garisan di bawah tulisan. Kalau biasanya kita akan buat kat sini. Okay. So, kalau untuk ini kita guna control U. Control V adalah untuk paste. So, sebelum paste, kita kena copy dulu. Contoh misal kata kita copy ayat yang ini. Terbaru pasangan ini dihasilkan. Ni, B.
dua barisan ni kan. Untuk kopi, kalau sebelum ni kita dah pernah beritahu kalau untuk kopi kita tekan Ctrl C serentak. So untuk paste kita akan tekan Ctrl dan V serentak. So dia. Untuk W pula, contoh Ctrl dan W ditekan serentak adalah untuk close Word document. Contohnya kalau sebelum-sebelum ni kita akan close Word document, kita akan tekan X, tanda pangkah dekat sebelah kanan hujung atas sekali, betul tak? So salah satu cara lain yang korang boleh gunakan adalah korang tekan Ctrl dan W serentak, CTRL dan W. So ini saya cancel sebab saya tak nak padam. So next, selepas W, X. Ctrl X. Ctrl X ni adalah apa? Ctrl X ialah untuk cut atau move text. So contoh saya Ctrl X, IN saya dah copy tadi, Ctrl X, dia akan hilang. Dan saya pindahkan dekat sini. Untuk pindahkan balik, kita kena paste balik. Kita tekan Ctrl V. Tada, dia muncul balik. Like that. Begitu saja. Okay. Untuk Ctrl Y pula adalah untuk redo. Biasanya kita akan tekan dekat bahagian atas ni. Repeat typing. Okay, tapi sebelum tu kita kena undo. Undo macam mana? Undo adalah Ctrl Z. So, contoh saya tekan Ctrl Z, dia akan ulang balik apa yang sebelum ni kita pernah buat. Maknanya dia repeat back. So untuk redo, maknanya kita akan buat semula. Kita akan tekan Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y, Ctrl Y, sampailah last step yang kita dah buat. Okay. So itulah sahaja kita punya tip and tricks daripada A sampai Z. Simple bukan? Sebenarnya ini lebih memudahkan kita, and korang nampak dia lebih mempercepatkan pekerjaan kita kalau kita boleh hafalnya lah daripada kita kena cari satu-satu, betul tak? Okay, so itu sahaja. Bye! Semoga bermanfaat. Sometimes I struggle in this place, been in circles several days, never knowing the right way. Yeah. Sometimes I struggle in this place, people look the other way, and we all deal with our pain. Oh yeah.